cuman nyampu dapat uang balik. Kalau dulu mah kalau sama ya nggak tahu. Itu memang apakah sekedar kebutuhan ekonomi dari masyarakat di sana ataukah memang budaya atau kearifan lokal sana? Cuma jadi ada budaya kan. Dulunya kan budaya ada budaya dari sananya lah kan. Kalau yang korupsi itu katanya selamat atau memberi keuntungan gitu ya. Ini kan cuma mitos ya. Mitos. Banyak yang punya poin juga, jadi makin banyak ya. Apa pernah ngalamin kejadian sesuatu atau melihat sesuatu ada ketabrak atau gimana di situ, pernah nggak? Kalau melihat sesuatu pernah, dulu pernah ada ini orang konstruksi ya kan, yang benerin jembatan hanyut. Pas hanyut udah ketemu 3 hari langsung membiru badannya. Kaitan dengan penyepuk poin atau di kalau kaitan penyepuk poin mah itu kan cerita dulu dan jadi kalau panjangnya mah kalau pengguna jalan tidak membuang poin kalau nggak kalau pengguna jalan nggak buang poin itu orang mitosnya ada kecelakaan itu cuma mitos dan tergantung kepercayaan kita masing-masing kan belum benar ya karena nggak buang juga nggak apa-apa selamat ya. Ah, kalau musim lebaran mudik kayak gini suka dapat berapa dulu? Kalau sekarang mah kalau musim lebaran 5 hari menjelang lebaran ya dapatlah sehari mah 300. Anak itu dari sejak kelas berapa ya? SD ya kelas 3. Kelas 3 sampai SMP kelas SMA. Jadi itu untuk nyari uang jajan daripada minta orang ya, tua. Nyari uang jajan. Tapi sekarang posisi Allah nggak punya siapa ibu atau bapak yang pak? Ya bapak. Kamu bapak. Sekarang ini perasaan KTP. Setelah sekarang kan sudah kondisinya bersuara KTP di perusahaan negara. Sekarang kalau melihatnya itu gimana nih kan? Terharu kan? Nah, itu kan masih ada saudara, ada pasti ada saudara dari ibu, ada dari bapak, ada kan yang itu. Nah, ya pasti ada rasa sedih ada, soalnya kan dulu Heri di situ posisinya, ya. Sekarang Heri balik yang masih bawa ke mereka, jadi ada rasa haru, ada rasa canggung, ya. Ada gitu kan, soalnya kan yang gak enak. Tapi ya pak ya, begitu ya pak. Jadi itu untuk nyari uang jajan daripada minta orang tua. Tapi sekarang posisi Allah nggak punya siapa ibu atau bapak yang punya bapak. Punya bapak. Sekarang ini perasaan KTP. Setelah sekarang kan sudah kondisinya bersuara KTP di perusahaan negara. Sekarang kalau melihatnya situ gimana nih kan? Terharu kan? Nah, itu kan masih ada saudara, ada pasti ada saudara dari ibu, ada dari bapak, ada kan yang itu. Nah, ya pasti ada rasa sedih ada, soalnya kan dulu Heri di situ posisinya, ya. Sekarang Heri balik yang masih bawa ke mereka, jadi ada rasa haru, ada rasa canggung, ya. Ada gitu kan, soalnya kan yang gak enak. Tapi ya pak ya, kalau begitu ya pak. Ini menariknya dia pelaku sejarah di sana mengalami kemudian dulu pernah dikejar-kejar dan diberi himbauan sama polisi Polsek Pusaka Negara kemudian sekarang dia posisinya sebagai petugas Polsek Pusaka Negara yang harus memberi himbauan. Ini yang menarik gitu. Dulu lari-lari sekarang dulu dikejar-kejar sangat bangga ya pak dengan perubahan ya, jadi tidak bangga. Jadi mindset mereka bisa mau berubah dengan membuktikan kepada masyarakat saya tidak ingin kalau selama saya sudah tidak berpuluh saya mana mungkin bagi saya selalu jadi bawaan mereka mengerjakan bukti. Tapi anak-anak muda yang lain pun gimana pak? Bisa gitu. Bisa. Makanya beliau lah yang akan memberikan motivasi. Saya ini dulu pelaku sejarah di sana. Ayolah semuanya bisa. Apapun itu bisa. Tidak usah dipikirkan masalah uang atau apa untuk bisa jadi polisi. Karena Tuhan yang menentukan, bukan saya bersedia. Buktinya, sudah dibuktikan Pak. Dia blok sejarah dari jembatan penyapu poin, jembatan sewa.
kita bangga banget. Yuk, berapa lama itu? Itu ikut campur bergabung pembiar kita kumpulin SD ya, SD SMP SMA sudah mulai berhenti, udah rada malu kan. Orang tua juga sama kadang-kadang kalau anak makan pas mau jajan udah punya uang jadi jalan gitu. Lu pernah dikasih bawaan pada saat itu dari kepolisian? Karena dikasih bawang ke polisi kan ya namanya juga masih kecil kan masih takut ada polisi kita mau ditangkap jadi masuk ke desa kalau polisi udah keluar kita masang lagi udah bilang lah ke polisi ya. Terus niat jadi polisinya sejak kapan? Jadi polisi semenjak ini dan orang tua nggak ada gitu kan jadi mau kayak gini terus kan gitu jadi buat motivasi lah buat mungkin orang tua bangga juga. Masa mau begini-begini aja kan nggak mungkin. Nggak mungkin selama ini jadi penepuk poin aja ya. Iya. Memotivasi dan buat yang lainnya juga. Dan membangga ke keluarga. Jika berhasil. Langsung di tahun 2017 ikut pendidikan dan dilatih usia. Dan dinas di Polres Subang. Kemudian sekarang dinas di Pusaka. Lihat yang penggiat penyebab poin gimana historinya? Nah, dulu kan pernah di situ, sekarang posisinya sebagai petugasnya. Jadi ada rasa-rasa ikut gitu kan, rasa canggung gitu. Soalnya kan mengingat masa lalu gitu kan, takutnya ada orang yang tersinggung sama kita kan sudah dibubarin, soalnya pernah ngerasain sendiri lah. Gitu. Pernah sama-sama lah gitu kan. Iya, kita kan sebagai polisi kan cuma melaksanakan kewajiban kita sebagai polisi mengasih himbauan untuk berhati-hati dalam berkendara gitu kan. Karena nggak terbentak bahwa saya ini dulu historinya seperti itu dari bersama mereka. Sekarang saya jadi polisi mengajak mereka, ayolah gabung dengan kami jadi polisi. Jangan begini saja karena masa depan tidak hanya sampai di sini. Seperti apa yang diinginkan pada bagian buat itu? Ya pasti ada yang mengajak orang lain kan. Jangan di sini aja terus, jangan stuck lah ibarat madanya. Kita harus berubah gitu kan. Cari kerja yang lebih inilah lebih berwarna gitu. Kalau di sini kan ya udah kebanyakan gitu kan. Cari kerja yang lebih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.